Sejumlah tempat wisata di berbagai daerah di Jawa Barat terus diburu saat libur panjang Natal dan Tahun Baru kali ini. Meski demikian, pengunjung tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang harus diikuti. Salah satu objek wisata yang dituju warga Sumedang adalah Belongkelis yang berada di Dusun Cibubut, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Cipugel, Kabupaten Sumedang. Sejak Minggu pagi, wisatawan telah banyak memadati areal wisata. Meski demikian, pengunjung tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang harus diikuti. Di sini jalan-jalan, karena tahu kan di sini itu ada kolam renang Belongkelis ya katanya. Tapi seru banget di sini, bagus banget pemandangannya. Petugas pun terus memberi himbauan kepada pengunjung mengenai prokes. Meski dapat menampung 500 pengunjung, di masa pandemi pengelola hanya memperbolehkan sebanyak 200 pengunjung saja. Sebagaimana surat edaran dari Bupati, protokol kesehatan untuk penanganan COVID kita laksanakan. Di depan itu kita sediakan hand sanitizer, kemudian juga ada tempat cuci tangan, kemudian juga kita melakukan tes suhu tubuh, termogan. Dan tentu saja di sini juga kita atur supaya pengunjung tidak terlalu berkerumun. Sementara itu, objek wisata Cikau Park Purwakarta juga jadi salah satu yang diserbu pengunjung saat libur Natal dan Tahun Baru. Selain pemeriksaan cek suhu tubuh, cuci tangan, pemeriksaan masker hingga himbauan penerapan prokes secara masif dilakukan pegawai tempat wisata. Yang penting selalu jaga kebersihan dimanapun kita berada. Jaga protokol kesehatan. Yang penting jangan terlalu banyak berinteraksi sama orang lain juga. Kapasitas wisatawan pun dibatasi, hanya 30% wisatawan yang diperbolehkan masuk. Tim Liputan Transmedia.